Oke, satu lagi yang mau kita ganti ya. Ini kaca film. Katanya sih ini pikul. Jadi kita coba ganti lagi dengan pikul. Kita tidak ganti yang lain. Hanya yang rusak saja. Yuk, kita proses. Oke, ini sudah hari ketiga. Ini hasilnya ya, sudah terpasang. Jadi kemarin diperlukan waktu 2 hari untuk kaca filmnya melekat. Jadi tidak boleh diturun naikkan ininya ya. Kita coba ya. Tapi sekarang sudah boleh.
ya itu. Tujuannya apa? Supaya kalau belum 2 hari dan tidak dijemur, takutnya nanti stikernya ini belum nempel. Jadi butuh waktu agar dia benar-benar melekat dengan kacanya. Coba kita intip pada saat posisi tertutup tuh ya, kita coba bandingkan ya. Jadi aslinya nih pikul loh teman-teman, ini dari pembelian awal. Jadi memang kita pilihkan merek pikul juga supaya sesuai. Kita lihat yuk dari depan. Nah seperti ini ya kualitasnya. Kita coba bandingkan di sebelah sini. Nah ini. Jadi kalau cermin, jadi kalau misalnya kaca filmnya sudah jelek, kita ganti dan kita carikan yang sesuai sehingga tidak belang. Tuh, kita turunin lagi separuh ya. Nah, itu ya hasil pemasangannya. Ini. Seperti itu. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya.